Sriwijaya FC masih menaruh harapan besar agar kompetisi sepak bola tanah air dapat segera bergulir dalam waktu dekat. Sriwijaya FC mengakui masih menunggu keputusan resmi dari PSSI dan PT LIB terkait dengan nasib kompetisi sepak bola tanah air. Sriwijaya FC mendapatkan informasi jika lanjutan kompetisi Liga 2 baru akan digulirkan pada Januari 2023. Meski belum pasti, Sriwijaya FC berencana kembali mengumpulkan pemainnya awal Desember ini. Saya pikir kalau isunya kan Januari Liga 2, isunya itu Januari yang paling santer ya. Saya pikir awal Desember atau minggu pertama Desember sudah harus dipanggil, walaupun Januari itu menjadi titik akhir dari dimulainya kompetisi ya. Sebelumnya, PT LIB berencana menggulirkan kompetisi Liga 1 pada 2 Desember 2022. Namun rencana ini harus dibatalkan karena PT LIB harus terlebih dahulu memenuhi syarat dalam peraturan polisi. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.